suit you up with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Of the blame if you want me to, but you know that there is no innocent one in this game. Kini bersama saya Tuan Haji Wan Muhammad Na bin Wan Ismail, penolong kanan Pusuhan Jaya Hal Ewan Murid Sumber dan Teknologi Pendidikan. Assalamualaikum. Apakah pandangan Tuan terhadap keberkesanan pelaksanaan angkat ini? Sekali mana kita ucapkan syukur kerana program ini telah berjalan dengan baik dan insyaAllah saya mempunyai pandangan yang sangat-sangat positif tentang kegiatan ini dan insyaAllah nak belajar dan berpikir dan belajar saya dan membantu dapat manfaat yang begitu besar pasti daripada kegiatan ini. Apakah harapan Tuan terhadap peserta-peserta kek ini sekembalinya mereka ke sekolah masing-masing? Saya berharap kepada peserta-peserta kek ini untuk kembali ke sekolah masing-masing untuk melaksanakan program-program bersama-sama dengan kepimpinan di sekolah dan berilah kerjasama yang semaksimum mungkin. Gunalah pengetahuan, pengalaman dan komitmen yang kita telah belajar sini untuk membantu sekolah dalam apa-apa program ataupun dalam apa-apa aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Kita berharap anak-anak pelajar bangga inilah perlu berada di hadapan untuk melicikkan perjalanan program apa-apa program yang dilaksanakan di sekolah. Dan insyaAllah dengan bantuan anak-anak sekolah akan menjadi lebih lancar lagi lah. Dalam apa juga program yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini bersama saya pelajar wakil pelajar lelaki. Apakah perasaan anda setelah meminta ikan ini? Okay. Perasaan saya ketika setelah meminta ikan ini amatlah gembira kerana telah mengenali rakan-rakan dari sekolah yang lain dan dapat berkongsi pengalaman di antara satu sama lain. Setelah kembali daripada kem ini, apakah penambahan yang akan anda lakukan dalam badan kepimpinan di sekolah? Okey, penambah baikan yang akan dilakukan dalam kem ini, selepas kem ini saya akan menerapkan budaya ataupun sifat kepimpinan dalam kalangan pelajar dan juga dalam kalangan pengawas sendiri. Okay. Ini oleh kerana input-input yang telah dapat di camp ini, saya akan praktikkan di sekolah dan menjadikan semua pelajar adalah pemimpin dan semua pemimpin adalah pelajar. Terima kasih. Sama-sama. Sekian daripada saya, Muhammad Ali Zubi dari Pelajar. I take every single piece of